Kebakaran terjadi di Cafe Galileo Jalan Kusuma Bangsa pada Minggu pagi sekiranya pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dari keterangan saksi di sekitaran lokasi, bahwa asap sudah keluar dari kafe namun masih dianggap biasa karena mengira ada pekerja yang sedang memasak. Namun lama-kelamaan, asap hitam makin mengepul sehingga membuat warga sekitar panik dan menggedor pintu kafe namun tidak ada yang merespon. Salah seorang pun berinisiatif menelpon owner kafe yang sedang berada di rumah untuk membuka pintu kafe. Setelah tiba di lokasi, pintu kafe dibuka dan penanganan dilakukan menggunakan alat pemadam api ringan. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Tarakan Irwan mengatakan bahwa sekira pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah, pihaknya menerima laporan dari radio bahwa terjadi kebakaran dan menerjunkan 25 personel dengan 7 armada. Sesampainya di lokasi, pihaknya langsung menggelar selang di titik atas dan bawah. Namun di titik atas tidak ada api dan hanya menggumpal asap serta hawa panas karena api berasal dari dapur di bagian bawah bangunan. Kita sampai di sini 8:30 langsung menggelar selang, dua selang kita gelar, titik bawah dan titik atas. Tapi ternyata titik atas tidak ada api, hanya gumpalan asap dan panas. Jadi kita inisiatif membuka ventilasi-ventilasi seperti pintu dan jendela. Armada, ini kami turunkan ada 7 armada, personil ada 25 orang. Bisa kita data, selesai pemadaman dan pendinginan sekitar 8:40. Sementara itu, unit piket Satreskrim Polres Tarakan Aibda Zainuri mengatakan, berdasarkan pengakuan pemilik kafe, ada kelalaian yang terjadi yakni meninggalkan dapur dalam kondisi memasak dan api diduga berasal dari tempat masak nasi yang ditinggal ke pasar oleh pekerja kafe. Namun hal ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut terkait sumber penyebab hangusnya dapur kafe tersebut. Dari tempat masak nasi, keterangannya dari orang yang kerja di dapur itu sekitar 7:30 ya, masak nasi habis itu apinya dikecilin, ditinggal belanja sementara itu. Pakai kompor maksudnya? Sementara itu. Ada kemungkinan juga karena awalnya dari kompor itu perkiraan awal seperti itu, tapi nanti tunggu hasil pemeriksaan dari verifikasi. Nah, kita baru mengamankan TKP aja. Nanti kepastiannya dari jam. Kapan akan lakukan ini? Hairudin Nur melaporkan.